Gila. Jakarta panas banget, coy. Ah, teman-teman Otomotif TV. Di video ini kita akan mengulas salah satu produk supermoto dari Kawasaki, yaitu di Tracker 150. Kalau banyak yang nanya kok motornya ini sih, kita punya beberapa alasan. Yang pertama, karena emang kita pengen. Nah, yang kedua, karena kita tuh belum pernah ngulas motor ini secara langsung. Ya, test drive-nya kita belum pernah bikin videonya. Sekarang lah saatnya ya, jadi biar portofolio kita juga lebih lengkap. Nah, yang ketiga, tampilannya, coy. Ini ngejual banget nih, gagah dan cocok banget buat anak muda yang pengen tampil beda. Gak mau naik motor matic, gak pengen motor naked bike biasa. Nah, supermoto bisa jadi pilihan. Nah, kalau kalian memang lagi mencari motor supermoto dan cukup kepincut sama di Tracker 150, tonton video ini jangan kemana-mana. Yang namanya motor supermoto itu biasanya turunan dari motor versi trail. Nah, di Tracker ini sama. Jadi di Tracker 150 ini juga turunan dari KLX 150. KLX 150 itu pertama keluar sekitar 2009-2010 ya. Kita juga agak-agak lupa, itu udah lama banget. Disusul sama varian di Trackernya. Nah, waktu di Tracker 150 pertama kali keluar, dia tuh belum kayak gini nih bentuknya nih. Dia tuh masih pakai pelek ring 14, jadi agak-agak cebol-cebol gitu ya, karena ring 14 kan sama kayak ini ya, lingkar peleknya motor matic, makanya penjualannya agak-agak kurang menggembirakan. Terus di 2015, Kawasaki menyegarkan tampilan KLX 150 dan gak lama di Trackernya juga ikutan disegarkan tampilannya. Dan pastinya peleknya langsung 17 inci seperti sekarang. Nah, jadi saya tampilannya dari 2015 sampai sekarang tuh udah kelihatan lebih proporsional. Kalau ngomongin desain, ini mirip banget sama KLX 150. Mulai dari spakbor, lampunya, dia kalau yang lama tuh agak tipis, sipit. Nah, ini agak belok dikit dan dia masih pakai bolam. Ya, motor-motor trail atau supermoto emang kebanyakan sih pakai bolam ya. Nah, spionnya ini gede, ini beda sama yang KLX. Kalau KLX tuh lebih bulat ya, karena ini supermoto jadi lebih lancip, ngotak biar lebih sporty. Gitu pula dengan bentuk tangki dan bentuk strutnya, persis banget sama KLX 150. Begitu juga dengan jok, sampai buritan ke belakang tuh plek-plekan KLX 150. Nah, motor yang saya coba ini di Tracker 150 varian SE, Special Edition. Jadi dia punya beberapa aksesoris tambahan yang udah jadi bawaan pabrik. Pertama ada handguard nih. Terus ada engine card-nya di bawah. Nih di bawah sini. Satu lagi. Nah, ini pelindung rangkanya ya. Jadi biar nggak gampang kegesek-gesek sama kaki. Terus bedanya lagi, oh iya, warna peleknya. Varian SE semua peleknya warnanya hitam. Model yang saya pakai ini di Tracker model 2018. Nah, sementara kalau yang model 2019 itu punya 3 pilihan warna yang baru-baru, yaitu warnanya itu ada kuning, ada biru, dan ada abu-abu. Nah, itu selain dari 3 warnanya yang keren, strapping-nya juga eye-catchy banget, sporty abis, cocok banget buat anak muda. Dari fiturnya ini menurut saya nggak ada yang istimewa banget, karena memang ini sebenarnya motor sederhana fitur-fiturnya. Kita mulai dari speedometernya deh. Sini, speedometernya ini masih full analog. Ini speedometernya masih pakai jarum, dan ini jarumnya polos banget, warna biru gitu. Ini ada fuel meter. Nah, ini termasuk update di tahun 2015, jadi nggak perlu pakai feeling untuk ngira-ngira bensinnya habis. Terus di sini ada indikator gigi netral, indikator lampu jauh, dan indikator lampu sein. Udah, sederhana. Kuncinya juga masih model biasa. Ada kayak kunci lemari lah. Belum keyless, belum ada pengaman magnetnya. Nah, kalau ngomongin area setang, kalau ngomongin hand grip, dia lumayan loh. Dia punya karet yang cukup empuk, dan sini ada apa ya, macam gripnya gitu, alurnya, supaya tangan kita lebih pencengkram. Jadi kalau pakai sarung tangan, terus ini gigit banget, nempel banget. Kalau ngomongin saklarnya, sebelah kiri standar lah ya. Lampu jauh, lampu dekat, indikator lampu switch lampu sein, ini klakson, dan ini ada tuas untuk cuk. Kalau yang kalian belum tahu tuas cuk itu apa, ini motor masih pakai karburator, jadi kalau menghidupkan motor di pagi-pagi itu kan mesinnya dingin, kadang susah nyala. Nah, tuas cuk ini kalian tarik ke bawah.
Nah, kalau yang sebelah kanan, ini ada engine cut off dan ini tombol starter. Untuk tombol lampunya nggak ada ya, ini udah polos. Lampunya udah nyala otomatis. Untuk lampu-lampu semuanya masih pakai bohlam. Jadi nggak ada LED-nya. Jadi masih full bohlam dari lampu depan, lampu belakang, sampai lampu sen. Kita ngomongin kaki-kakinya. Mulai dari depan dulu, dia suspensinya sudah pakai upside down. Jadi, nah ini varian SE tabung shocknya pakai warna emas gitu ya, jadi lebih gonjreng. Kalau varian standar dia warnanya hitam. Jadi suspensi upside down-nya kelihatan biasa aja. Kalau ini jadi kelihatan lebih istimewa. Terus peleknya dia lumayan lebar, pakai ukuran 215 ring 17 inci. Bannya pakai ukuran 100/80 ring 17. Dia vendornya IRC, tipenya Roadwinner. Nah, pengeremannya ini juga cakep ya. Cakramnya semi floating dengan model wave gitu. Jadi kelihatan lebih sporty. Terus kalipernya pakai 2 piston. Nah, kalau yang belakang nih, dia sudah pakai monoshock dengan 5 setelan preload. Setelannya ada di atas ini nih. Ya, di atas ini dan di sistemnya unit track. Jadi sini ada link-nya gitu. Nah, penggunaan link ini jadi membantu peredaman suspensi belakang tuh jadi lebih lembut. Terus lanjut ngomongin pelek. Dia peleknya lebih lebar dibandingkan yang depan. Ukuran peleknya ini punya lebar 3 inci, diameter 17, pelek jari-jari. Terus remnya dia sudah cakram, ini model pedal disc ya. Dan dia ada kembang-kembangan tapi bagian tengahnya tuh polos, kosongan. Jadi katanya kayak full ngeblok gitu. Kalipernya 1 piston. Oh iya, bannya pakai ukuran 120/70 ring 17. Nah, kalau buat kalian yang belum tahu, motor ini masih pakai karburator. Ini karburator di sini nih, kelihatan kan? Mereknya Keihin, tipenya NCV24. Jadi motor ini punya karburator yang centurinya 24 mm. Dia masih vakum ya, dia belum skep langsung. Kalau spek mesinnya dia kapasitas 144 cc, SOHC 4 tak dengan pendingin udara. Makanya banyak sirip-siripnya nih mesinnya nih. Nah, motor mesinnya ini punya tenaga yang ya so-so lah, standar 150 cc, yang masih pakai karburator. Tenaganya 11,8 dai kuda dan torsinya 11,3 Nm. Ngomongin karakter mesinnya nih, tarikan bawahnya itu cenderung smooth ya. Kalau kalian bayangkan ini punya performa bawah yang galak seperti KLX, salah. Karena final gearnya juga dia lebih berat dibandingkan KLX. Jadi tarikan bawahnya tuh agak-agak smooth. Ya kalian harus pintar-pintar ngatur kopling sama gas kalau lagi kena jalan yang padat, macet gitu ya. Tapi mulai di putaran tengah sampai atas, baru keluar deh karakter mesin yang aslinya. Dia nafas mesinnya di tiap gigi tuh terasa panjang. Ya walaupun top speednya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Saya nyoba kemarin dapat 100 km/jam lebih sedikit. Emang nggak terlalu kenceng-kenceng banget, tapi udah lumayan lah kalau buat digunakan di harian. Tapi meski nafas mesin lebih panjang, dia vibrasinya lumayan berasa di putaran tinggi. Kalau speedometer sudah nyentuh angka 70-80 km/jam, wah tuh udah mulai getarannya berasa di tangan sama di jok. Konsumsi bahan bakar dipakai di dalam kota tembus 33,5 km per liternya. Oh ya, bahan bakarnya pakai Oklan 92. Teman-teman, motor ini kan basisnya dari motor trail ya. Makanya dia punya postur yang cukup jangkung. Tuh, kalian lihat aja ground clearance-nya tuh lumayan, 270 mm. Tapi apakah dengan postur tingginya ini bikin kita nggak nyaman? Kita akan langsung naikin aja. Nah, teman-teman. Ternyata enak. Suspensi belakang tuh langsung berasa empuk. Jadi walaupun postur badan kalian nggak terlalu tinggi, karena kalau begitu kalian naikin, shock belakang itu akan langsung ambles. Jadi lumayan mereduksi ketinggian jok motor ya. Nah, tinggi saya 172 cm. Tuh, kalian bisa lihat dong. Kaki saya napaknya tuh enak banget. Nggak pakai jinjit-jinjit sedikit pun. Terus kaki juga lurus. Kalau ngomongin riding position, dia punya setang yang lebar dan posisinya nggak terlalu jauh. Jadi enak banget dijangkaunya. Tapi karena dia setangnya lebar, ini maksa tangan ngebuka. Untuk posisi kaki, pijakan kakinya nih agak maju. Jadi kaki nggak terlalu nekuk banget. Ya santai lah, cuman ini serut tangkinya di bagian sini nih agak ngeganjel di paha, gak ngepas. Tuh, gak ngepas, telup begini ya. Terus, nah joknya. Kalau posisi jok, ini kan joknya panjang nih, dari depan sini sampai belakang sini. Kalau kalian duduk terlalu depan, gak enak, aneh. Dan juga jarak sama setangnya deket-deketan banget. Kalau saya duduknya tuh lebih nyaman di agak tengah sini nih. Jadi,
di depan ini sisa joknya lumayan panjang dan di belakang justru sisa dikit. Tapi kalau boncengan ya harus ngalah, jadi agak maju dikit, jadi nggak terlalu bisa santai. Nah, kalau ngomongin karakter suspensi nih, kalian lupain deh bayangan suspensi yang empuk kayak KLX 150. Karena kan ini motor memang basisnya dari sana. Suspensi depannya dia, dan ini karakternya kaku. Mungkin kalau volume olinya dikurangin sedikit, jadi lebih empuk kali ya. Tapi kalau yang belakang, nah ini sebenarnya yang belakang nih, ini jauh lebih empuk dibandingkan yang depan. Buktinya nih, yang pertama tadi pas dinaikin kan dia ambles nih. Kita naikin aja langsung ambles. Kalau kalian lewatin posisi tidur atau jalan berlubang, suspensi belakangnya akan sedikit mengayun. Tapi lagi-lagi nggak sempuk sama KLX 150. Kalau kalian merasa ini terlalu empuk atau terlalu keras, kalian bisa atur preloadnya di sini. Bisa disesuaikan dengan bobot kalian atau kalian lagi bawa boncengan, mungkin tinggal diatur aja. Nah, kalau ngomongin handling, motor ini tuh enak loh buat nikung-nikungnya. Karena suspensi depannya kaku, efek positifnya di pengendalian dia akan lebih anteng. Sementara yang di belakang, sedikit gejala goyangnya tuh nggak terlalu limbung banget. Kalau kalian maksa KLX 150 buat nikung, dia pasti kan goyang-goyang. Kalau motor ini jauh lebih anteng. Makanya di Tracker 150 ini lebih cocok buat penggunaan jalan raya. Buat nikung-nikung asik, buat zigzag juga, ini motor enteng banget. Yang saya suka, dia koplingnya termasuk empuk, jadi nggak bikin cepet pegel di tangan kiri. Terus yang saya nggak selalu suka itu joknya. Joknya tuh busanya lumayan keras. Jadi kalau pakai motor ini lama-lama, emang agak berasa pedes sedikit. Nah, teman-teman, tadi itu impresi saya naik Kawasaki di Tracker 150. Jadi kesimpulannya, motor ini memang punya tampilan yang gagah ya. Khas supermoto, tinggi, jangkung, dan kaki-kakinya juga padat. Apalagi shock depannya nih upside down, jadi keker dan kelihatannya lebih laki banget. Terus untuk model 2019, warnanya juga keren banget. Cocok buat anak muda yang mau tampil eye catchy. Tapi yang kalian harus ingat, motor ini udah lama. Karena muncul pertama 2009 atau 2010. Kemudian baru ada ubahan di 2015 yang kaki-kakinya jadi 17 inci sama update beberapa fitur. Tapi memang nggak terlalu signifikan ya. Kalian lihat sendiri tadi speedometernya masih analog. Kemudian juga mesinnya masih pakai karburator. Tapi enaknya karena ini motor lama, komponen aftermarketnya udah banyak tersebar di pasaran. Jadi kalau kalian pengen modifikasi, tinggal pilih deh spare partnya sesuai yang kalian suka. Nah, kalau ngomongin harga, Kawasaki D-Tracker 150 SE ini dibanderol dengan angka 34,5 juta on route Jakarta, Depok, Tangerang, dan Serang. Nah, demikian tadi review saya untuk Kawasaki D-Tracker 150 ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagramnya otomotif_tv. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.